Masih bersama saya, Fa Yunika, dalam Kompas Kediri. Saudara, ratusan peserta dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan Jatim Downhill Series di Kabupaten Trenggalek. Kejuaraan ini merupakan yang pertama digelar di tahun 2024. Kejuaraan Jatim Downhill ini digelar di Desa Timahan, Kabupaten Trenggalek. Ada 170 peserta dari berbagai daerah yang ikut dalam kejuaraan downhill tingkat Jawa Timur ini. Kejuaraan downhill ini dibagi menjadi beberapa kelas. Di Timahan Gravity Park, para peserta dari semua kelas harus beradu skill dan kecepatan demi meraih waktu tercepat. Timahan Gravity Park, Desa Timahan sendiri memiliki trek yang beragam, mulai dari turunan curam hingga bebatuan atau rock garden. Banyaknya trek tersebut justru membuat para peserta tertantang untuk keluar sebagai juara. Pihak panitia berharap kejuaraan ini mampu mencetak atlet downhill tanah air dalam kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Karena di Desa Timahan ini elevasinya cukup bagus, jadi kurang lebih sekitar 130-an lah, tapi landai. Jadi kalau kita bikin trek 1,6 itu cukup speednya cukup tinggi, teknikalnya cukup bagus, ada akar dan rock garden itu. Ada beberapa section yang cukup bagi teman-teman rider itu cukup membutuhkan skill. Jadi tingkat kesulitannya juga dari 100% itu kurang lebih hampir 80% di sini treknya. Dengan adanya kejuaraan downhill di Desa Timahan ini membawa dampak baik bagi warga sekitar. Usaha masyarakat menjadi berkembang serta penyediaan jasa angkutan mengalami peningkatan. Bahwa kesempatan ini diberikan kepada kami, Desa Timahan, sehingga Desa Timahan satu bisa menjadi lebih dikenal di khalayak ramai di Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional. Efek kepada masyarakat, UMKM kita menjadi meningkat karena kita ada beberapa produk lokal juga, utamanya ada durian, ada manggis, ada alpukat yang insya Allah di Desa Timahan ini tidak kalah dari yang lainnya, sehingga hari ini ketika ada kegiatan seperti ini adalah sebagai ajang baik. Insya Allah kita akan terus kembangkan gitu terkait dengan trek ini, karena beberapa masukan saran oleh teman-teman yang dari luar untuk menambah panjang, lebar dan segala fasilitas yang ada di sini. Tim Liputan Kompas TV, Trenggalek, Jawa Timur.